Pemirsa, polemik masalah bus tingkat ternyata menimbulkan efek berantai dari sekedar rekomendasi dari Kementerian Perhubungan hingga ketidakkonsistenan aturan yang menimbulkan pelanggaran demi pelanggaran. Resikonya, faktor keselamatan di jalan bisa menjadi taruhannya. Saya nggak suka. Jadi jangan berlindung menolak sesuatu kalau undang-undang PP. Kalau itu penggal semua, maksud saya itu. Yeah. Itu saya minta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama melampiaskan kekesalannya pada Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Joko Santoso. Ketika bus Cina Weichai tiba-tiba datang, Anda tidak tanya rancang bangun dari Weichai? Saya mau tanya, Anda tidak datang dari Weichai, rancang bangun? Pangkalnya bus tingkat yang dia janjikan bisa beroperasi untuk mengangkut pemotor yang dilarang masuk Bundaran HI sampai Harmoni tak kunjung beroperasi. Kenapa Weichai bisa selewaran jalan? Bikin saya marah itu Weichai. Pertama kali mereka masukkan sertifikat uji tipe itu bahwa itu memang dengan chassis seperti itu adalah untuk bis maxi. Tapi nyatanya salah itu oleh mereka rata-rata utarisari itu dijadikan bis tingkat. Sengkarut bus tingkat ini tak perlu terjadi jika saja Pemda DKI Jakarta detail membaca peraturan pemerintah saat mengadakan 5 bus tingkat pertama untuk wisata Jakarta. Akibatnya tidak satupun aparat termasuk Ahok yang menyadari bahwa spesifikasi teknis bus tingkat itu melanggar peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Pasal 5 ayat 3 huruf G dalam undang-undang itu disebutkan kriteria bus tingkat, jumlah berat maksimum yang diperbolehkan, panjang keseluruhan, lebar keseluruhan, dan tinggi yang diperbolehkan. Saya rasa ke depan itu pelajaran buat kami, ke depan kami harus menanyakan bahwa harus ada persetujuan dan approval dari dari Departemen Perhubungan. Gubernur diminta untuk mengajukan surat permohonan kepada Menteri Perhubungan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Mercedes-Benz atas jaminan keselamatannya. Kasus bus tingkat di Jakarta memang menimbulkan polemik tersendiri. Namun sejumlah pihak menilai sikap Ahok yang agresif telah memperburuk keadaan bahkan menimbulkan opini negatif terhadap Kementerian Perhubungan. Padahal aturan terkait spesifikasi itu dibuat untuk menjamin keselamatan berkendara. Tim Liputan MNC Media melaporkan.